Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Kari Jamaluddin menegaskan sambutan Hari Sukan Negara adalah simbolik usaha negara melahirkan generasi yang sihat dan aktif. Baginya, usaha ini penting bagi memastikan rakyat bebas daripada penyakit berbahaya seperti kencing manis, masalah jantung dan darah tinggi selain mewujudkan kelompok bakat sukan yang lebih luas dalam pencarian bintang sukan masa depan. Khairi berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian Hari Sukan Negara di UiTM Shah Alam. Saya selalu ditanya soalan, di manakah KJ akan cari Lee Chong Wei akan datang? Di manakah kita akan cari the next Nicole David, the next Azizul Hasni, the next Pandalela, sekiranya rakyat kita tidak bersukan? Maka pada hari ini, hari yang simbolik, kita cuba ramaikan lagi rakyat Malaysia yang cergas, yang bersukan. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Beliau bagaimanapun berpuas hati dengan sambutan terhadap penganjuran kali pertama Hari Sukan Negara. Saya yakin kita akan mencapai sasaran, melepasi sasaran 3 juta. Atas kertas kita ada dalam 4 juta penyertaan. Itu tak termasuk di sekolah-sekolah lagi, di mana di sebanyak kebanyakan daripada sebahagian besar daripada sekolah-sekolah menganjurkan aktiviti sukan juga pada hari ini. Khairi berharap menjelang tahun depan lebih ramai penaja tampil dan yakin dengan penganjuran Hari Sukan Negara. Untuk rekod 17,000 acara sukan terbabit dalam sambutan tahun ini dan jumlah itu akan ditingkatkan tahun depan. Usaha kementerian untuk meningkatkan penyertaan rakyat akan diteruskan dengan jelajah FIT Malaysia di Selangor sebelum memulakan pusingan kedua FIT Malaysia ke seluruh negara.